Halo guys, balik lagi di channel Syahtri Akbar Wari. Jadi di video kali ini kita akan beri tutorial lagi. Wow. Jadi yang teguti yang nonton video ini, pasti kalian sudah mencari tahu bagaimana cara mendownload tutorial ini ya. Dan di tutorial kali ini adalah cara memasang survival di dalam botol seperti Teguh Sugianto. Wow. Jadi jangan banyak bacot lagi, putar intronya, langsung saja go dah. Oke, jadi di video jadi di tutorial ini kita langsung saja ke Chrome ya guys ya. Dan aduh kenapa sini? Nah, ini glass bottle skyblock survival. Dan ini linknya ada di deskripsi kalau mau download, guys. Ya, ini aku sudah download ya, jangan supaya cepat juga, dan versionnya yang 1.13.2 cuy. Oke, jadi di video kali ini mapnya bisa di MCPC dan MCPE cuy. Jadi nanti MCPE agak di terakhir nanti saya beritahu caranya guys ya. Dan ini versionnya harus yang sudah update aquatic cuy. Yang belum aquatic masih gak tahu sih bisa atau tidak ini. Harusnya tidak bisa ya, karena saya sudah nonton-nonton referensi cara MCPE nya nanti. Dan jangan baca lagi ya. Dan saya sudah download nih guys ya. Ini kita buka explorer kita, download kalau gak salah apa yang namanya glass bottle skyblock survival guys ya. Ini mirip, mantep banget, ini sama ya guys, Teguh Sugianto sama juga, tapi gak diberitahu cuy. Dan ini kalian ke run aja, atau supaya lebih enak persen app data persen, langsung saja enter, dan kalian ke Minecraftnya, dan kalian ke saves. Ini adalah tempat tempat mapnya gitulah. Dan kalian ekstrak here aja, ekstrak here. Nah, glass bottle skyblock, masukin aja ke sini cuy, langsung saja gitu loh. Oke, kalian close dan langsung saja kita ke Minecraftnya cuy. Oke, ini sudah di Minecraftnya, dan ini saya pakai 1.13.2. Saya gak tahu kalau di atasnya bisa, seharusnya bisa cuy, karena sudah update aquatic cuy. Dan single player, dan seperti biasa mapnya single player ya. Nah, ini glass bottle skyblock survival, kita akan play saja langsung. Tunggu deh. Ada di Minecraft botol, pastinya ini sama nge-lag tolong. Oke, ini sama ya guys ya. Dan ini akasia, dan seperti di video Teguh Sugianto, di chestnya ini pas chest breaker cuy, kalau gak ada ini guys ya. Kalau ini kalian dislike aja kalau gak sama ini chestnya dengan Teguh Sugianto cuy, pasti aja cuy. Kalau sama beri like lah ya. Dan buka, boom, glass breaker. Sama cuy, sama semuanya gitu loh. Mantul. Dan sama gitu loh, kalau gak salah, bentar ya, saya gak mau main dulu karena saya mau gak bisa nge-cheat ya. Kita open cheatnya dulu. Nah, di sini game mode kreatif, dan boom. Kalau dan Teguh Sugianto juga ke desa caranya ya guys ya. Mana desanya? Nah, ini desanya cuy. Ini jadi burik karena aku gak pakai resource pack cuy. Tunggu dulu ya, kita pakai resource pack dulu. Oke, dan ini sudah pakai resource pack yang 64x64, dan ini mantap sama cuy. Ini tempat desanya Teguh Sugianto ya, sama Pak Slamet gitu kan, kalau gak salah ya guys ya. Dan sama cuy, jadi inilah map yang dimainin Teguh Sugianto survival di dalam botol. Dan mungkin kita akan buat seriesnya, langsung saja kita ke tutorial untuk
apa yang namanya tutorial ke MCPN nya cuy. Let's go dah. Oke, jadi ini adalah tutorial untuk MCPE nya. Kalian seperti biasa tadi download dulu ya di linknya ini. Linknya di description cuy. Subscribe dulu cuy. Dan sini kalian kalian apa itu namanya? Kalian cari namanya cara convert map MCPC ke MCPE. Ya kita tunggu cuy, ini loading internetnya lama emang biasa Indi rumah ini ya. Oke kita tunggu dulu, ini biasa cuy, ini nge-lag lambat jaringannya guys ya. Nah di ini mapnya ini gak ada sesuatu sistem yang lumayan mantap dan apapun something-somethingnya gak ada cuy. Jadi ini pure map biasa, guys ya, gak ada data pack atau segala gitu kan. Dan kalian cari di YouTube namanya data pack kan, cara convert map MCPC ke MCPE, dan semuanya tuh berhasil guys ya. Ini ikutin saja cuy, ini caranya ya. Dan kalau gak salah itu pakai aplikasi di Play Store namanya Word2PE guys ya. Tapi kalau mau lebih jelas langsung saja ke ini cuy. Ini pasti berhasil lah ya guys ya. Kalau gak berhasil aku gak tahu cuy ya guys ya. Dan mungkin sekian dulu, itu adalah apa itu namanya, cara untuk bermain Subipal di dalam botol seperti Teguh Segianto ini. Kalau kalian suka dengan tutorial ini adalah baiknya kena like, subscribe, comment, and share ya guys ya. Dan aktifkan loncengnya, dan mungkin see you dan bye bye, dan ya subscribe guys karena sebentar lagi kita 100 subscriber dan dukung 1000 subscriber, langsung saja bye bye.